Beb, pada nanya ini Beb, gimana cara kamu waktu itu bisa masukin jari kamu ke air tapi tangan kamu gak basah? Aduh, sini aku kasih tahu Beb, buruan sini. Oke, pertama-tama kita yang pasti butuh wadah ya. Aku hari ini pakai di gelas, kita isi air dulu ya. Nah, ini kan yang penting guys, kita harus pakai bubuk ini. Bubuk apaan tuh Beb? Ini bubuk ajaib, namanya Lumek. Hah? Ini bubuk apa, Beb? Ini itu bubuk pala. Kamu bisa ganti pakai cocoa powder juga boleh. Yakin kamu? Yaudah deh, pakai ini dulu aja kita buktikan. Kita tuang ya ke air ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masukin aja pelan-pelan jari kalian atau apapun, bahkan itu bakal basah. Bener gak basah, Beb? Duh, aku terlindungi sama bubuknya. Duh. Wih, itu beneran gak basah, Beb? Iya, udah buruan, buruan. Enggak, udah buruan, buruan. Oke, aku coba ya. Oke. Udah beli deh. Buruan. Beneran nih. Enggak pedes, enggak apa-apa, kenapa ngeri? Lebay bener. Cemplong. Nah. Iya, lu ngeri. Mantap kan? Ngeri, guys, lu. Wih, keren amat nih bubuk. Emang ini bubuk buat apa sih? Bisa dimakan, Beb? Masak. Hah? Masak. Beneran? Beneran. Udah ya, Beb, udah capeknya. Capek, aku mau ngitung ya. Bentar ya. Ntar dulu, Beb. Sekalian juga dong. Yang ini, Beb. Yang itu tuh. Yang kamu buka. Apa nih namanya? Coca-Cola. Tapi pakai pulpen. Itu gimana sih caranya? Oh, itu. Ya udah deh. Sekalian. Ini. Nah, kita yang pasti khusus pidol ya, guys. Sebenernya boleh bolpen, boleh pidol. Tapi aku lebih suka pakai pidol. Kayak itu. Di luar. Kawannya. Pakai pensil bisa gak, Beb? Bisa. Yakin kamu? Bisa-bisa nih. Orang-orang kan pada muter gini ya, ya kan? Nah, aku menemukan cara yang lebih cepat dan lebih efisien adalah kalian fokus di sininya nih, ditutupnya ini. Jadi gerakannya bukan gerakan memutar, tapi gerakannya gerakan maju mundur di sini, maju mundur. Udah Beb, langsung aja contohin, jangan banyakkan teori. Aduh, kamu. Aku kan tahu dulu ini knowledge, oke? Langsung aja kita mulai ya. Oke. Aduh, kamu nih gimana sih, Beb? Kok aku gimana? Ya, hati-hati sendiri lah. Aduh, guys, gua kesiram nih. Tuh kan beneran bisa, Beb. Nih udah kebuka kayak gini, sekarang tinggal kita minum. Ya udah deh, guys, baju gua udah basah nih. Mending kalian tulis di kolom komen deh, besok-besok kalian mau tau apa lagi. Biar kita buktikan langsung sama si Vina, apatar bisa-bisa. By the way, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini, oke? Okay?